wa inna ilaihi rajiun. Jaja Miharja menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit sekitar jam 7 malam. Namun sebelum menonton video yang admin sampaikan, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar admin terus memberikan informasi terupdate dunia selebritis kepada Anda. Percayalah, semua cobaan yang Allah beri mengandung sebuah hikmah kehidupan. Kita boleh bersedih, tetapi kesedihan itu tak akan mengubah keadaan menjadi lebih baik, dan tak akan membuat ia yang telah meninggalkan kita kembali lagi. Jadikan kematian itu hanya pada badan, karena tempat tinggalmu ialah liang kubur dan penghuni kubur senantiasa menanti kedatanganmu setiap masa. Awan kelabu tengah menyelimuti dunia hiburan seni peran tanah air. Salah satu artis ternama yang telah berkecimpung di dunia seni peran telah meninggal dunia. Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya secara mendadak. Bahkan sebelum meninggal, almarhum sempat berjuang melawan penyakit stroke yang sudah lama dideritanya. Siapa yang tak kenal dengan Haji Sarjana Miharja? Dikenal sebagai Jaja Miharja, ia adalah seorang aktor, pelawak, penyanyi, dan presenter asal Indonesia. Ia kelahiran Pondok Labu 1 November 1944, yang saat ini berusia 79 tahun. Kabar meninggalnya Jaja Miharja telah beredar luas di kalangan awak media. Terdapat sebuah video yang bernarasi 4 menit 6 detik yang telah diunggahnya oleh akun channel kanal YouTube. Semua para warganet pun langsung bersedih dengan kabar yang telah ramai beredar tentang kematian Jaja Miharja. Para rekan pun merasa tak percaya dan merasa kehilangan atas kepergiannya. Kabar meninggalnya Jaja Miharja ini tidaklah benar adanya atau hoaks. Jaja Miharja selaku pribadi langsung mengklarifikasikan tentang dirinya dengan cara mengunggah sebuah video reel tentang dirinya. Meskipun saya jarang tampil di layar kaca, insya Allah, Allah masih memberikan saya umur panjang dan kesehatan. Doakan saya, semoga saya masih bisa menghibur kalian semua. Semua penggemar langsung merasa lega dengan klarifi pernyataan yang telah Jaja Miharja buat di unggahan pribadinya. Oke, itulah tadi beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Kami sebagai media informasi yang merangkum dari berbagai sumber, mohon dimaafkan bila admin ada kesalahan. Mohon dukungannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe.